Hai teman-teman, terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini aku mau bikin bunga poppy. Pertama-tama kita ambil dulu pipe cleanernya dan kita akan membagi dua ya. Kemudian kita ambil lagi satu pipe cleaner, kita bagi menjadi tiga bagian. Kalau sudah menemukan ukurannya, kita bisa memotong dengan lebih banyak. Yang telah kita bagi tiga tadi, kita lilitkan pada yang setengah dengan 4 pieces. Kemudian kita rapihkan dan cubit ujungnya, lalu kita putarkan untuk mengunci ya. Untuk selanjutnya kita akan membuat putik bunganya. Nah, kita putar-putar dulu yang warna putih. Kita gulung-gulung. Kemudian masukkan ke tengah-tengah untuk mengunci. Beri lem. Dan juga kita akan menambahkan putik bunga. Kita gunting dulu ujungnya dan kita tempelkan aja dan rapi-rapikan seperti di video ya. Kemudian kita sambungkan aja semua mahkotanya. Kita beri lem pinggirnya. Juga putik di tengah bunga. Kemudian beri tangkai, kita lem aja kawat tangkainya. Kemudian kita tempelkan, masukkan ke dalam. Dan juga tambahkan pipe cleaner sebagai kelopaknya. Kita cukup gulung-gulung aja kayak gini. Kemudian nanti kita akan masukkan pada kawat. Jangan lupa beri lem. Dan kita bungkus juga tangkainya dengan selotip bunga ya. Thank you.
jadi deh teman-teman bunga popinya. Semoga kalian suka ya. Makasih yang udah nonton. Tunggu next videonya ya.